Masjid Afrika Utara. Masjid pertama didirikan, itulah dia Masjid Amr bin As. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita umroh bisa singgah ke Mesir. Ongkos nanti masing-masing. Di situlah ada namanya Masjid Tua, Masjid Amr bin As, sahabat Nabi. Tak mungkin salah, karena kalau sahabat Nabi salah, mereka orang mulia, mereka orang salaf. Salaf artinya hidup 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad, abadku. Summa alladzina yalunahum, 1 abad sesudah itu. Summa alladzina yalunahum, 1 abad sesudah itu. Jadi kalau disebut istilah salaf, artinya 3 abad pertama. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, kau jangan ngaji sama Ustaz Somad, kita ngajinya sama Ustaz Salaf. Berarti dia ini bodoh. Mana ada orang salaf hidup sekarang? Salaf itu 300 tahun pertama zaman Nabi. Jadi yang dimaksud salaf sekarang itu adalah orang-orang yang mengikut kalangan salaf. Apakah kita ini mengikut salaf? Ya. Salaf dulu sholat subuh berjamaah, kita ikut. Yang tak datang sholat subuh berjamaah itu namanya kalangan salaf. Sakit dia kata.